Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun anda berada. Semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini adalah saya akan mengukur kemeja pria ya, langsung dari bajunya ya. Nah, jadi ini bajunya adalah ukuran M ya, dan cara mengukurnya adalah seperti ini ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pertama kita ukur bagian leher dulu ya, diluruskan seperti ini. Nah, untuk lingkar leher adalah 43 ya. Ketiga, terus untuk bahu diukur dari sini ke titik sini ya, lengan. Untuk bahu adalah 15. Lebar punggung, untuk lebar punggung harus dikancingkan ya, seperti ini ya. Lebar punggung dari titik lengan sini langsung ke sini ya. Langsung ke titik lengan sini. Lebar punggungnya adalah 47. Terus balik, lebar dada ya. Untuk lebar dada di sini ya, di antara sini. 25 dibagi 2, 12 setengah, berarti kurang lebih di sini ya, di antara tengah-tengah. Badalda adalah 41 ya. Kerung lengan, ini kerung lengan ya, kerung lengan seperti ini. Kerung lengan adalah 26. 26 dikali 2 jadi 52 ya. Lingkar lengan ya, lingkar lengan sini ya, ini tangan pendek. Lingkar lengan adalah 18 kali 2, 36 ya. Lingkar otot, tingkat otot ukur lurus dari sini ya. Lingkar otot 24 kali 2, 48. Lingkar dada sini ya, pas tiak ini lingkar dada.
Tingkat dada adalah 52. 52 kali 2 adalah 104 ya. Nah, untuk lingkar pinggang sama lingkar pinggul disamain saja ya, 104. Panjang baju. Panjang baju diukur dari puncak sini ya. Dari puncak sini. Panjangnya sini. Ini adalah 69, 70 ini ya. Panjang lengan diukur dari sini ya. Jahitan sini. 25. Nah, jadi seperti ini ya cara mengukur kemeja di langsung di bajunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan tutorial ini dan semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.